Masa sidang pertama tahun sidang 2024 sebelumnya telah dijadwalkan melalui rapat Banmus, akhirnya molor. Ini lantaran para dewan sidang disibukkan mengikuti jadwal kampanye. Hal ini diungkapkan Sekretaris DPRD Seluma Dedi Ramdhani. Dampak molornya jadwal agenda masa sidang pertama tahun 2024 ini harus dilakukan Banmus ulang untuk menyusun agenda tersebut yang dijadwalkan akan dilaksanakan usai pemilu. Memang untuk masa sidang pertama tahun sidang 2024 itu sudah kita jadwalkan di Banmus pada bulan Januari. Tetapi mungkin karena kesibukan para anggota DPRD terkait dengan tahapan dan jadwal pemilu, banyak agenda tersebut yang terlewati. Jadi harus Banmus ulang nih, Pak. Kita harus mengadakan Banmus ulang untuk menyusun kembali agenda dan jadwal untuk masa sidang pertama tahun sidang 2024. Dalam Banmus ulang nantinya akan kembali menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun sidang, satu masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang. Perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah. Haryadiono, RBTV melaporkan.